Oke teman-teman, kembali lagi di channel Arvana Vizi di game Minecraft Pocket Edition lagi ya guys. Dan ya teman-teman, pada video kali ini yang seperti kalian lihat teman-teman di judul thumbnailnya ya, kali ini kita bakal nge-showcasein sebuah tekstur pack buatan subscriber teman-teman ya. Ini disuruh subscriber saya untuk meng-showcase tekstur pack ini. Katanya tekstur pack ini plus shader teman-teman, pokoknya katanya keren banget. Dan ya teman-teman, tanpa basa-basi ya, sebelum itu ya teman-teman, jangan lupa sebelum itu jangan lupa tinggalkan like, comment, dan ya subscribe-nya jangan lupa, itu penting. Dan jangan lupa follow IG saya teman-teman. Ya, jangan lupa follow. Dan ya teman-teman, tanpa basa-basi langsung aja kita showcase guys. Oke teman-teman, dan ya kita nih mau showcase nih nama teksturnya itu AGZ pack ya teman-teman, AGZ pack. Dan ukurannya tuh waduh gede banget coy, 47,3 MB, gede. Saya downloadnya tuh 32 MB kalau nggak salah ya teman-teman, dan pas diekstrak jadi 47,3. ya cukup besar, tapi katanya teksturnya bagus dan shadernya juga bagus. Dan tampilannya di sini ada AGZ Craft ya. Dan ya teman, langsung aja kita masuk ke mapnya coy. Oke teman, kita udah masuk mapnya ya. Ini map buatan Onyx Gamer ya teman. Kalau kalian ingin mau mapnya, ini tempat khusus-khusus showcase tekstur pack, silahkan cek aja link di deskripsi. Saya sudah berikan linknya semua coy. Dan ya teman, seperti yang kalian lihat ini tekstur packnya coy. Ini ada ya awannya, lihat ya teman, ini cerah kali dah, ini apa pencahayaan dari shader teman. Ini mantap, kayak realistik gitu teman. Lihat aja tuh awannya teman, waduh ini bagus sekali. Dan lihat aja tekstur pack ini kayaknya fateful apa namanya ini ya, ini helm sama armornya kayak gini teman. Lihat aja tuh pedangnya ya, ini kayaknya fateful teman, ini fateful ya. Dan di sini juga no button teman, dan no button ya. Dan di sini lihat ore-ore teman, ore-orenya bersinar gitu teman. Wadaw nih bersinar gitu teman. Dan di sini ya, ini apanya teman, ini weight padi. Dan ini di sini ini enggak berubah, kalau melonnya berubah teman. Dan lihat aja bricknya di sini teman, bricknya stone bricknya, waduh ini keren teman, keren juga ya. Ini nama faithfulnya apa ya, saya lupa juga teman, faithful apa tuh. Dan lihat aja di sini glowstone teman. Dan ya waduh, ini painting-paintingnya nih pakai skin dia semua teman. Waduh ini keren dan ya, ini ada dia, ada skin dia. Waduh pokoknya keren dan nih texture packnya teman, ini sungguh-sungguh kreatif ya teman-teman buat texture pack ini. Dan di sini aja nih ada transparan nih, baju ini transparan teman. Ini keren pokoknya nih, ada iron armor dan gold armor dan diamond armor dan ya liter armor dan di sini teman, seperti yang kalian lihat ya, seperti ini teksturnya. Dan ini warna-warni coy, dan ini warna-warni, wadaw ya warna-warni, nggak tahu juga kenapa. Dan lihat aja crafting tablenya teman, crafting tablenya seperti ini. Oke ini emang keren dah teksturnya teman, ini rekomendasi ya buat mungkin 1 giga mungkin nggak bisa coy, mungkin lag HP kalian teman, hancur mungkin HP kalian, meledak seperti ya teman ya, seperti meledak. Dan lihat aja kasurnya teman, waduh kasurnya bahkan diwarnai segala teman sama siapa tuh, waduh. Dan di sini yang kalian lihat ini airnya biasa aja coy, airnya nggak realistik amat dah. Dan ya ini tekstur packnya faithfulnya mantap, dan ini bersinar. Dan di sini ini apa nih coy ya, ini buah-buah apa tuh ya teman, tanaman di Nether itu, tanaman apa namanya saya lupa juga. Dan ya teman, di sini ya memang seperti ini shadernya teman. Dan ya kalau kalian ingin download silahkan cek aja link di deskripsi, saya sudah berikan linknya. Dan setiap kali saya showcase atau melakukan itu pasti ada link downloadnya di deskripsi ya teman. Dan ya kalau linknya bermasalah ya chat aja saya, ada WA saya dan LINE saya teman, dan atau komen aja video ini coy, karena ini ya saya langsung menjawabnya ya teman, menjawab permasalahan dari kalian teman. Nah, tekstur packnya seperti ini teman, dan ini pencahayaannya seperti ini aja ya teman. Dan pembaruannya itu ini ya, tekstur packnya plus shader dan cahayanya tuh teman. Dan coba kita naik, kita atur ke midnight, gimana bentuknya. Oh kira-kira seperti ini teman. Lihat aja teman, ada bintang-bintangnya, cukup cerah juga kalau malam-malam teman.
ya cukup cerah juga kalau malam-malam, dan ada bulan-bulannya juga sana, dan ya pencahayaannya lumayan terang banget coy. Ini rekomendasi ya, kalau buat HP-nya, HP-nya spek tinggi ya, RAM 2GB juga bisa teman-teman. RAM 2GB nih, HP saya ini RAM 2GB dan gak lag-lag pakai texture pack ini walaupun 30GB size-nya coy. Wadaw. Dan ya teman, tanpa basa-basi ya, kita ini udah pula tanpa basa-basi lagi ya teman, kita ini ya sampai sini aja ya showcase kali ini. Dan ya teman, jangan lupa ya, kita penutupan aja langsung teman, penutupan dulu. Oke teman, kayaknya video kali ini sampai sini aja dulu ya guys. Dan ya, kalau kalian suka pada video showcase kali ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Dan untuk link download saya sudah berikan setiap ya, setiap saat di deskripsi, kalian bisa cek sendiri ya teman. Dan ya teman, sampai jumpa pada video berikutnya. Sayonara su and bye bye mina.